Ya, inilah bekas telapak telapak kaki hewan di Ranu Kuning, yang mana airnya sudah tidak ada lagi karena musim kemarau. Ya, kita lihat di daerah sekitar, kayaknya sudah mulai kering. Tidak ada penghidupan lagi. Sana ada satu pondok, nggak tahu pondoknya siapa. Nah, ini sekitar Ranu Kuning. Inilah tampak, kita lihat bekas-bekas kaki harimau atau kijang. Ini hewan bekas hewan kecil-kecil seperti musang. Kayaknya bekas kaki rusa. Nah, nanti kita lihat cari bekas harimau yang dulu pernah sempat kita temukan. Inilah kondisi tanah. Ada yang berwarna merah-merah seperti batu bata. Konon ceritanya masyarakat sekitar ada kandungan emasnya. Hehe. Nah, kondisi Ranu Kuning saat ini 31 Agustus 2015. Ya, inilah salah satu gubuk yang ada di Ranu Kuning.